jodoh. Yang namanya jodoh, semua manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pasangan. Jadi pemirsa, Anda jangan takut, jangan khawatir. Kok saya belum mendapatkan jodoh? Cuman jodoh yang datang kepada kita itu ditakdirkan oleh Allah. Siapapun, orang manapun, latar belakangnya bagaimanapun, sifat perilakunya bagaimanapun, tapi sebagai manusia kita oleh Allah diwajibkan untuk bekerja, diwajibkan untuk berusaha. Jangan nyari hanya kaya tanpa agama, jangan nyari yang turunan menak tanpa agama, jangan nyari yang cantik tampan tanpa agama, tapi cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Tahu gak Anda apa yang diperoleh? Kalau kita mendapatkan jodoh yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, maka Rasul pun menjamin kita akan bersama-sama jodoh di alam dunia, jodoh di alam akhirat. Kenapa? Satu visi, satu misi. Tujuan semuanya suami istri, niatnya hanya libtigha'i mardhatillah, mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau mereka melakukan kesalahan, satu dengan yang lain saling menasehati, saling mencintai, saling tolong-menolong, saling musyawarah ada masalah, saling memaafkan. Maka rumah tangga yang didambakan oleh semua orang, sakinah, mawaddah, warahmah dalam genggaman kita. Suami punya kelebihan kekurangan, istri manusia biasa yang punya kelebihan kekurangan. Dalam mereka melakukan pernikahan, yang saya katakan ibadah yang paling lama, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan sekali-kali membuka aib pasangannya, karena artinya menepuk air di dulang, prak muncrat ke muka kita. Hindarkan ini. Jadi jodoh yang terbaik, Rasul mengajarkan, yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Yuk, cari berlian di toko berlian, cari emas di toko emas, cari santri, cari orang soleh, orang solehah di masjid, di musola, di pesantren, di madrasah, di tablik akbar. Jangan salah cari ya. Oke, semua ada tempatnya masing-masing. Punten, kenapa banyak orang yang jodohnya agak sulit? Saya melihat kenyataan terlalu pilih-pilih. Saran saya, Anda sebagai perempuan jangan ketinggian kriterianya. Yang penting satu akidah, selesai. Insya Allah kesananya bisa kita arahkan. Begitu ya, oke pemirsa? Jangan salah pilih. Insya Allah Anda tidak akan salah pilih kalau mengikuti apa yang diarahkan sesuai dengan yang Rasul ajarkan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.